Saya sangat teruja sebab saya rasa tahun ni adalah tahun pertama saya beralih kerjaya. Maksudnya daripada bidang sukan, tahun ni saya beralih kerjaya saya sebagai mungkin sebagai bandit ataupun mengulas apa yang saya tahu tentang bola sepak. Dan insyaAllah saya akan cuba kongsikan yang terbaik kepada semua peminat bola sepak, apa yang saya tahu dalam bidang bola sepak secara jujurnya sebagai saya selama ini sebagai pemain bola sepak. Dan saya mengharapkan juga tunjuk ajar daripada sifu-sifu yang ada dah lama sebelum ni, Sabi Sali, Razman Roslan, Abang Fizal, apa yang saya tidak tahu berkenaan dengan pengacaraan ni. So saya harap saya mungkin boleh belajar, dan saya sangat berterima kasih kepada pihak ISRO sudi menerima saya sebagai warga baru ISRO. Lain pada itu, dan juga Mahali lah, Mahali rakan, sebab saya dengan Mahali dah lama, kalau dengan Safi Salih pun, dengan apa Razman Roslan pun, dari segi kalau kita nak sembang-sembang dekat luar pun memang kita orang tak ada masalah. Mungkin ada match, orang kata kesinambungan untuk bercakap tu. Bila kadang-kadang kalau kita nak live, kalau saya cakap tak ada kesinambungan tu macam tak kena. Jadi terima kasih juga kepada PSRO memilih kami-kami sebagai parti untuk Liga Bola Sepak. Dan insyaAllah saya akan cuba beri yang terbaik. Dan juga isteri saya, PA saya, PA baru. InsyaAllah saya akan beri yang terbaik.